Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benih Fishing, di channelnya para pemancing ya. Di video kali ini Papa Bara akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat settingan pelampung untuk memancing ikan baramundi atau kakap putih ya. Settingan pelampung itu biasa disebut koncer atas, dengan umpan udang hidup ataupun anakan ikan seperti anak ikan belanak dan lain-lain. Bagaimana cara membuatnya di video ini akan Papa Bara terangkan secara detail. Oke, bahan-bahan yang pertama harus disiapkan adalah leader ya, leader jenis peluru karbon. Dan yang kedua, gunting kuku untuk memotong fungsinya. Dan yang ketiga, pelampung. Kita sediakan pelampung. Yang keempat, stopper untuk naik turun. Dan yang kelima, timah bolong kecil. Dan yang keenam adalah kail nomor 5 ya. Dan yang ketujuh, swivel atau kili-kili. Oke, langsung saja kita buat. Yang perlu kita siapkan itu piranti, reel pasang ke joran dan keluarkan main line-nya atau senar yang di reel ya, kita keluarkan dan pasang stopper. Pertama-tama kita masukkan dulu stopper. Kebetulan sekali ini sudah ada stoppernya, bekas mancing Papa Bara, jadi kita anggaplah sudah dimasukkan stoppernya. Oke, anggap saja udah masuk. Terus kita masukkan pelampung ya. Oke, kita sudah masukkan pelampungnya dan kita kasih lagi stopper. Keras sekali ini karena stopper ini kecil ya, mainline-nya besar 0,45, stoppernya kecil. Oke, kita sesuaikan. Dan setelah itu kita masukkan timah bolong. Oke, setelah timah bolong sudah masuk, kita kasih lagi stopper. Gunanya apa? Untuk naik turun agar kita bisa menyetel timahnya. Setelah stopper sudah terpasang, berikutnya kita pasang kili-kili ya, swivel. Ikatannya seperti biasa, sahabat angler, simple agar tidak merosot. Oke, langkah berikutnya kita persiapkan leader ya. Kita potong kira-kira 50 cm
untuk mengikat kail dulu ya. Kita lebihkan. Kita ikat kailnya. Ikatan seperti biasa, sobat angler. Oke, kita sesuaikan ya. Tarik perlahan, kita sesuaikan. Sudah rapi. Sekarang kita ukur 30 cm. Kita pasang ke swivel ya, kili-kili. Tahap terakhirnya ini ya. Ini sudah tahap terakhir, sudah mau jadi. Ikatan seperti tadi. Seperti yang pertama, ikatan swivelnya. Simple tapi kuat. Cukup mudah bukan cara membuatnya? Gak ribet, simple. Kira-kira seperti ini settingannya. Oke, jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar, dan jika memang ada masukan yang lebih bagus tulis juga di kolom komentar ya, untuk kemajuan channel ini. Untuk pengunjung baru jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi dari channel Benih Fishing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung. Mancing mania semakin ruhai.